soon, yeah. Best Starting Eleven versi internasional. Oke. Formasinya? Formasinya kalau saya sih kayaknya 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Oke, dimulai dari kiper. Siapa? Kalau kiper udah pasti idola saya Oliver Kahn. Ya gimana ya? Itu saya dulu kenal bola, kenal kiper ya. Pertama Oliver Kahn. Ya saya suka aja gaya mainnya. Spartan dia. Kerja keras dan di lapangan tuh selalu aktif. Oke. Lanjut ke center back. Oke. Internasional ya, masih internasional. Kalau internasional sih center back mungkin Sergio Ramos. Tandemnya sama Rio Ferdinand. Oke. Manchester ya? Manchester. Iya. Oke. Okay. Rio nanti internasional dulu semua ya? Iya, boleh. Kalau bek kanannya saya Dani Alves. Bek kirinya Marcelo Brasil. Di tengahnya saya gelandang bertahannya Xabi Alonso. Ya, Xabi Alonso. Kenapa mau Xabi Alonso? Oke. Xabi Alonso tuh kita tahu ya, gelandang bertahan di eranya dia itu, dia mainnya keras, dia main taktik simple juga permainannya, dan jarang dia selalu menang kalau intercept atau bola-bola duel di tengah pasti dia menang. Duet dengan Xabi Alonso. Xabi Alonso, saya mau Luka Modric. Luka Modric lagi. Iya. Oke, Luka Modric. Satu lagi. Kelandang. Kita lanjut ke sayap. Sayap lah. Sayap boleh. Ronaldo. Sayapnya CR7. Oke. Nanti sayap kanan. Oke, kanan. Kita lanjut ke sayap kiri. Sayap kiri ada Neymar di sana. Neymar. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke gelandang. Gelandang. Siapa lagi satu ya? Bebas. Luka Modric udah, Xabi Alonso udah. Ada Kevin De Bruyne. Asian. Iya. Michael Asian. Di strikernya saya mau Ibrahimovic. Yes. Dan pelatihnya? Pep Guardiola. Pep Guardiola. Banget ya. Oke. Itu best starting internasional. Yes. Oke.